Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para ulama, para kiai, para sepuh, bil khusus al mukarram Bapak Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU, yang saya hormati al mukarram Bapak Kyai Haji Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal PBNU, Hadrotil Mukarram Bapak Kyai Haji Amin Said, Ketua PBNU, Hadrotil Mukarram Bapak Kyai Haji Dr. Abun Bunyamin, Rois Syuriah PBNU Jawa Barat. Yang saya hormati Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Dr. Ridwan Kamil, terima kasih Pak Bu bisa hadir. Yang saya hormati seluruh jajaran Syuriah PBNU Jawa Barat, dan yang saya hormati seluruh Forkopimda Provinsi Jawa Barat, hadir Pak Kapolda atau yang mewakilinya, Pangdam atau yang mewakilinya, ya, dan Pak Kajati. Sesepuh, para sepuh kita hadir, Pak Kyai Haji Hazim Humedi. Kemudian para sepuh kita ada Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Habib Syarif, Bapak Kyai Haji Sufyan Yahya, Bapak Kyai Haji Dedi Wahidi, Pak Kyai Haji Hasan Nuri Hidayatullah, dan hadir juga beberapa bupati, kelihatan Bupati Kabupaten Cirebon, Bupati Kabupaten Sumedang, Bupati Kabupaten Kuningan, dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Yang saya hormati seluruh pengurus cabang NU se-Jawa Barat, yang saya hormati seluruh ketua lembaga dan para ketua Banom, Muslimat Ansor, Fatayat, Ibnu PPNU, dan yang saya hormati seluruh ketua ormas dan organisasi sosial politik, yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Pak Dr. Yusuf. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, seluruh undangan yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama-sama menghadiri acara Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-99 atau Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-96. Mudah-mudahan harlah yang kita laksanakan pada hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu terima curahkan kepada baginda junjungan nabi kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat adalah struktur organisasi di bawah PBNU. Sesuai dengan ADART NU, pengurus wilayah berfungsi sebagai koordinator cabang-cabang yang ada di Provinsi Jawa Barat dan sebagai pelaksana pengurus besar untuk daerah Jawa Barat. Maka berdasarkan hal tersebut, pada kesempatan ini kami PBNU Jawa Barat menyatakan secara tegas bahwa kami patuh dan tunduk pada segala kebijakan PBNU
serta siap melaksanakan segala program PBNU demi khidmah kepada ulama dan kiai serta mewujudkan tujuan besar Jamiah Nahdlatul Ulama, yakni untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan kesejahteraan umat serta demi terciptanya rahmat bagi semesta. Saya ingin bertanya kepada semua yang hadir di sini, baik pengurus PWNU maupun pengurus PCNU, seluruh PCNU dan Ketua Lembaga dan Banom, tolong dijawab dengan tegas dan suara keras serta kompak. Apakah kita semua siap sam'an wa ta'atan kepada PBNU? Apakah kita semua siap memajukan Nahdlatul Ulama? Apakah semuanya siap berkhidmah pada NU? Terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Bapak-Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Hadrotil Mukarram G.H. Yahya Khalil Stakuf, terus terang kami ini pasca terpilih dalam konferwil harus berlari cepat, dalam waktu singkat harus ngurus SK dari PBNU karena waktu itu pelaksanaan muktamar, ya kayak sebuah lagu dangdut, yaitu maju mundur, tapi jadinya maju mundur cantik. Habis dapat SK langsung pelantikan, kemudian berangkat ke Lampung. Habis itu menyusun lembaga dengan sistem seperti ujian kelulusan sekolah. Sampai ada yang bawa contekan dan mencari-cari bocoran soal biar lolos jadi pengurus lembaga. Dan sekarang selama 3 hari berturut-turut kita laksanakan pelantikan lembaga. 2 hari pelantikan lembaga, hari Selasa dan hari Rabu, karena kita mengikuti protokol kesehatan. Kebetulan dari 18 lembaga itu kurang lebih 1000 seluruh pengurus lembaganya. Maka tidak mungkin kalau kita jadikan 1 hari. Jadi kita jadikan 2 hari pelantikannya. Ternyata benar kata Al-Mukarram, Ketua Umum PBNU, jadi pengurus NU itu mengalahkan jadi gubernur. Kalau gubernur sih ada gajinya. Lah kita ada gajinya enggak? Tapi insya Allah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, dengan kepengurusan baru ini tentu saja membawa semangat baru dengan personel baru yang memiliki SDM unggul yang meliputi berbagai keahlian, ketokohan, dan kesepakatan, kepakaran di bidangnya masing-masing. Mulai dari bidang agama, pendidikan, ekonomi, budaya, iptek, hingga berbagai bidang lainnya. Sehingga dengan pengurusan yang ada ini, kami yakin akan mampu membawa kemajuan dan kebesaran Nahdlatul Ulama di Jawa Barat. Maju dan besar, baik dari sisi jamaah maupun dari sisi jamiah. Ibarat kendaraan NU ini seperti kereta dengan gerbong yang sangat banyak dan panjang. Kalau dulu kereta itu dikenal kumuh, lambat dan tidak aman, tapi sekarang sudah berubah. Kereta jadi kendaraan umum yang mewah, banyak peminatnya dan bisa bergerak cepat, apalagi nanti kalau sudah ada kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, NU sekarang juga sudah seperti kereta api, sudah keren, bersih, banyak peminatnya. Sampai-sampai Al-Mukarram, Ketua Umum kita, kewalahan memenuhi permintaan para duta besar untuk bertemu. Termasuk para duta besar yang hari ini sedang konflik. Luar biasa. Dan tentunya NU bisa bergerak cepat dengan sumber daya manusia yang dimiliki.
PWNU Jawa Barat masa khidmah 2021-2026 ini mencanangkan empat program besar, yaitu peningkatan dalam bidang dakwah, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Dalam bidang dakwah, kita ingin NU mampu tampil menjawab tantangan zaman, menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin, menangkal gerakan radikal, ekstremis, dan radikalis yang dapat merugikan Islam dan merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bidang pendidikan, kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat, terutama pendidikan tinggi, karena baru ada beberapa perguruan tinggi yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama secara kelembagaan di Jawa Barat. Maka setidaknya pada 5 tahun ke depan, kita berharap akan ada 5 perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang kualitasnya bagus dan mampu bersaing dengan perguruan tinggi yang ada. Sudah bukan zamannya lagi perguruan tinggi itu jelek, mahasiswanya sedikit, gedungnya miring mau roboh, dosennya males, nilai bisa dibuat sendiri, skripsi bisa pesan dan ijazah bisa dibeli. Saatnya perguruan tinggi NU tampil menjadi perguruan tinggi yang bonafit dengan kualitas pendidikan dan pengajaran yang modern dan lulusan yang berdaya saing. Sementara dalam bidang ekonomi, kita semua tentu mengetahui dan merasakan dampak terbesar pada pandemi COVID-19 adalah menurunnya perekonomian. Oleh karenanya, dalam situasi seperti ini dibutuhkan kehadiran NU untuk membantu masyarakat yang terdampak ekonominya. Apalagi tantangan perekonomian global juga kian besar. Pasar besar dan tantangan ekonomi digital juga tidak bisa dihindarkan lagi. Maka kita butuh pengajawantahan konsep ekonomi syariah, optimalisasi zakat, infak, dan sodakoh untuk pemberdayaan ekonomi umat, dan terobosan-terobosan baru untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan ini ya kita saksikan bersama sudah mulai dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama periode sekarang ini. Lajisnu LPNU dan LPPNU dan lembaga yang lain dalam bidang ekonomi, ayo tancap gas. Pokoknya harus gaspol. Ibarat mobil kalau mogok, saya tidak akan servis atau ganti onderdil, tapi langsung ganti yang baru saja. Siap tidak? Para ketua lembaga, siap tidak? Dalam bidang kesehatan, PWNU Jawa Barat mendorong dan membantu pemerintah dalam upaya keluar dari jerat pandemi COVID-19 agar bisa berubah menjadi endemi, dan pada akhirnya kita semua bisa benar-benar menapaki kehidupan baru tanpa ada ketakutan lagi, bebas dari ancaman virus corona dan ancaman berbagai virus serta penyakit lainnya. Selain itu, kita juga mencita-citakan berdirinya 5 rumah sakit NU di Jawa Barat untuk membantu warga NU yang membutuhkan fasilitas kesehatan dan pengobatan, agar indeks kesehatan masyarakat semakin meningkat, sehingga mampu mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia di provinsi yang kita cintai ini. Pak Gubernur, saya baca di media bahwa pada bulan November 2021, Jawa Barat masih berada di peringkat 9 dari 10 besar. Memang ini sudah menggembirakan, tapi tentu harus terus kita tingkatkan, dan katanya Jabar juara, maka IPM-nya juga harus juara. Kita lihat di Yogyakarta 80,22, Kalimantan Timur 76,88, Kepulauan Riau 75,79, Bali 75,69, Sulawesi Utara 73,30, Riau 72,94, Banten 72,72, Sumatera Barat 72,65, dan Jawa Barat 72,45. Selain 4 program unggulan tersebut, PWNU Jawa Barat juga tetap akan menjalankan internal berupa kaderisasi yang format dan formulanya akan ditentukan oleh PBNU, yang kata beliau, Al-Mukarram Ketua Umum, akan menggabungkan PKPNU dan MKNU menjadi satu formula baru yang lebih mantap. Tentu kami sangat menunggu keputusan PBNU tersebut, karena saat ini sudah banyak permintaan dari cabang,
untuk segera melaksanakan program kaderisasi tersebut. Hal lain yang patut kita sampaikan di sini adalah PWNU Jawa Barat bersama seluruh lembaga dan BANOM siap menjadi pelaksana program PWNU. Sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Ketua Umum bahwa PWNU dan PCNU se-Indonesia harus bersiap diri melaksanakan program PBNU karena nantinya akan ada distribusi dan pendelegasian program kepada kami. Kita tunggu program-program tersebut. Pada peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-99 atau 96 tahun 2022 ini, PBNU mengusung tema besar yaitu menyongsong 100 tahun Nahdlatul Ulama, merawat jagat, membangun peradaban. Kami tambahi Jawa Barat, menghijaukan bumi dan meningkatkan ekonomi. Tema ini tentu saja sangat relevan dengan kondisi saat ini, terutama dalam konteks Jawa Barat. Tema ini menjadi motivasi, panduan sekaligus arah gerakan bagi PWNU Jawa Barat dalam menyongsong 100 tahun Nahdlatul Ulama. PWNU Jawa Barat harus mampu menjadi pendorong gerakan merawat jagat, menyelamatkan bumi dari kerusakan, gerakan rehabilitasi lingkungan, gerakan sedekah oksigen dengan terus melakukan penanaman pohon, antisipasi perubahan iklim, pengurangan resiko bencana alam, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana alam. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Biasanya Pak Gubernur kalau sambutan pasti baca pantun. Agar jangan kalah dengan Gubernur, saya juga akan bacakan pantun. Kalau ada ranting yang patah, janganlah diganti dengan besi. Kalau ada ucap kata yang salah, janganlah dilaporkan ke polisi. Beli benur sambil makan durian. Durian montong rasanya manis dan buahnya besar. Pak Gubernur memang keren. Lebih keren lagi kalau bantuan untuk NU diperbesar. Pak Mamat lompat galah, Pak Inu sedang bersenam. Mulutnya monyong dan manyun karena kehausan. Selamat harlah NU ke-99 atau 96 menyongsong 100 tahun merawat jagat, membangun peradaban. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.